kami dari pertumbuhan ekonomi. Di sini kami akan melakukan vlog atau wawancara mengenai badan usaha atau sekitar UMKM. Jadi kami sudah berada di kantin untuk mewawancari ibu penjaga kantin. Jadi langsung saja. Sebelumnya, nama ibu siapa? Berarti dari mana? Singapura aja. Oke, sebelumnya ibu sudah berjualan di sini seberapa lama? Dari dulu Pak berarti ya? Jadi saya akan bertanya tentang omset penjualan dalam satu hari berapa? 300 berapa omset penjualan dalam satu hari? Omset penjualan hasilnya ya 100 berapa kali itu 330 ya, kalau ada yang kurang beli serapa. Maksudnya modal itu untuk membeli barang-barang itu, karena kurang barang yang ini saya beli. Bagaimana pendapat ibu tentang cara mengelola usaha? Dagangan. Cari dagangan yang laku di sini apa itu? Baik, tadi adalah hasil wawancara atau vlog kami mengenai badan usaha atau UMKM. Jadi sekian, mohon maaf bila banyak kekurangan. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.